Masih gembul. Enggak mampir yuk. Enggak mampir sini. Bentar. Dibukain dulu sebentar. Memang masih gembul ya teman-teman. Aku wajah di plastik. Bentar, ini maamnya si gembul. Bentar dulu. Buka dulu, teman-teman. Ini maamnya si gembul tuh. Ya, maam. Maam. Bismillah dulu maamnya ya. Maamnya si gembul. Biar kenyang ya, bun. Yang banyak ya, bun ya. Tuh. Gembul maamnya banyak ya, teman-teman. Dah, maam. Maam. Dah, maam. Tadi maam, mambul, mambul, nih maam, ya tuh maam, maam, biar sehat ya, nggak boleh sakit lagi, kemarin bumbul tuh sakit teman-teman. Tadi maam, 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 biasanya di maam kok, ayo maam, kok malah aku kok belakangnya tuh dia, tuh maam, maam banyak itu maam. Mam. 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 Tuh mam, kok dicium tak mam? Ayo di mam. Bun. Bun. Udah kenyang kan, bun? Udah kenyang? Gak mau mam. Mam dulu. Mau mam kok muter-muter dulu. Ini mam dulu. Mam. Mam. Ini maaf ya, ambil mam. Mam, mam. Tunggu kayak enggak selera. Mama yang di dalam. Mintanya yang di dalam. Nah, mintanya yang di dalam dong. Nah, di mam. Nyium-nyium yang di dalam. Oh, mintanya yang gambarnya ikan, teman-teman. Ya Allah. Makanya diganti gak mau, mintanya yang dalamnya ikan teman-teman, yang dalamnya yang kotak gak mau, kan aku campur ya kemarin yang pertama yang ikan gak dihabisi, apa udah habis, terus dicampur yang kotak. Dia kalau yang kotak dicium-cium tok, lucu ya teman-teman, maunya yang gambar ikan, mungkin rasanya lebih enak ikan, padahal ya menurutku sama aja ya, tapi si gembul mungkin bisa ngerasain ya teman-teman. Nah, biarin tuh sukanya yang ikan tuh, yang dia deket kayu dia makan yang ikan teman-teman, lucu ya. Makanya kok cuma dicium-cium yang ini, enggak doyan yang itu. Sukanya yang gambar ikan nih teman-teman, ada gambar ikannya kelihatan tuh teman-teman. Jadi tadi cuma dicium sebentar, ini gak dimakan, ternyata mungkin dia gak selera ya. Seleranya bentuknya ikan. Tapi yang ini dicium-cium aja, emang beda ya rasanya. Mungkin beda ya, aku gak tahu ya. Mas tak suntak dia ternyata mintanya gambar ikan ya, lucu ya teman-teman. Jadi kalau udah kenyang nanti kalau minta lagi kan gatal lagi. Ya aku sambil dasar ya teman-teman, aku belum selesai dasarnya. Si bumbul tuh tadi udah ngeong-ngeong, kesian ya. Kalau kunci kemarin di dokter ya teman-teman, alhamdulillah ada yang cat lover, yang pecinta kucing, yang apa itu, yang naruh ke rumah sakit ya, ditaruh dokter maksudnya, kucingnya kesian itu, jadi kucing nggak kesini, masih di sana ya teman-teman. Nanti kalau kucingnya datang harus aku videoin lagi. Mudah-mudahan besok kalau kucing sudah bisa pulang ke sini,
mudah-mudahan hampir kesini ya pucinya ya, soalnya puci biasa di sini ya teman-teman. Kumbu sukanya di tempat itu, kumbunya lagi makan di sana ya, terus sambil juga sambil dasar ya. Kalau melihat si gembul terus ya nggak selesai-selesai nanti teman-teman dasarnya. Soalnya ini belum selesai semua dasarnya, tinggal nata daster sama nata daleman ya, cana dalam sama BH yang belum. Udah jatuh. Udah ambul, maaf nyambul. Kumpul udah kenyang itu sampai ngolet tuh. Nyambul. Sudah ambul, maafnya udah. Udah maafnya udah ambul. Udah ambul, tak tutup ya. Udah ambul. Kamu kemarin sakit kok diem aja. Oh pantesan gak dimakan, gak doyan. Kumpul doyannya yang satunya ya teman-teman, yang ikan makanya cuma dicium-cium untuk yang ini. Jadi kucing tuh punya, bisa ngerasain juga ya, ngerasain rasa yang enak atau tidak, seperti seperti manusia ya mungkin ya teman-teman, rasanya enak itu mungkin enak yang gambarkan ya. Kumbulnya lucu. Sehat terus ya Bu. Kumbulnya biasanya lincah, kemarin tuh sakit jadi nggak lincah, nggak naik turun dia ya. Kemarin sakit jadi aktivitasnya sih ya anteng, nggak mau kerja, jemat ya. Ternyata sakit kemarin si gembul, mungkin badannya nggak enak ya. Si gembul lucu ya, aku kira tadi waktu tak panggil dia nyuapin, ternyata malah nyusul ke sini makan. Tadi waktu aku panggil gembul diem aja, ternyata terus akhirnya nyusul ke sini si gembulnya, lucu ya. Udah dulu teman-teman, itu si gembulnya udah pergi. Itu ada kucing baru lagi tuh. Bus. Yang kemarin ya kesini ya. Bus. Itu lucu ya. Kamu mau makan ini enggak, punyanya si gembul? Bus. Nih punyanya si gembul, mau enggak kamu tuh? Mam, mam, mam. Ih mau, pinter ya. Enggak kayak si gembul, enggak mau yang itu. Ini rasanya beda ya. Jangan lupa ikuti IG aku Masita Dewi 152281 dan Facebook aku Ukti Masita Dewi. Ya teman-teman, itu ada kucing baru yang datang tuh, si gembulnya nggak dimakan ya, aku kasih ke kucing yang lain ya. Gembulnya kalau makan milih-milih ya, biasanya yang gambar ikan ya, lucu ya. Tapi kalau kucing yang lain aja mau, gembulnya aja nggak mau teman-teman. Ini aku mau dasar dulu ya teman-teman, ini aku letakin di sini. Thank you.
Ini ada kucing baru lagi yang satu ada kucing ya. Ada dua kucing ya teman-teman. Ini kucing. Tak kasih maannya. Ini punyanya si Gembu nggak dimaaf mau pasti kamu. Us, 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 us. Kucing sini, mam, mam, mam. Sini mam, sini mam, sini mam. Us, mama, ini mam us, us. Kasih malah kabur ya. Ya udah, nggak usah. Kasih yang mau aja ya teman-teman. Kasih maaf malah kabur. Lagi, mam. Oh, udah dia ini. Gembulnya nggak mau. Dan tuh aslinya rasanya mungkin sama, cuma beda. Rasanya beda mungkin ada rasa ini rasa itu seperti kayak makanan tuh ada banyak rasa jadi oh jatuh semua ini matanya belum selesai ya teman-teman ini dia kucingnya menikmati makan ya. Pusia, mam, mam, mam. Kalau yang kucing lain pada takut dan nggak kasih makan, malah kabur. Teman-teman ini ya pun aku nggak laku tetap berusaha untuk jualannya teman-teman soalnya ya teman-teman mudah-mudahan hari ini jualannya laris laku ya teman-teman soalnya kemarin juga kebetulan nggak ada pembeli juga kemarin tuh jualannya nggak ada pembeli teman-teman ya nggak tahu tuh besok mudah-mudahan aja laku hari ini namanya jualan gak tentu ya teman-teman padahal jualan itu dari jam 7 sampai jam 11 kadang berangkatnya setengah 7 sampai jam 11 gak tentu ya kadang setengah 11 juga udah pulang kalau kelihatan udah sepi aku langsung cepat-cepat pulang ya teman-teman gak kelamaan di sini. Suara parutan kelapa ya namanya si pasar suaranya berisik seperti ini ya ini kebetulan sebelah nggak jualan jadi bisa aku cantolin ya kalau jualan nggak aku cantolin paling soalnya nutupin sebelah ya jadi pas nggak jualan aku cantolin ya. Jualan tuh ya sederhana seperti ini teman-teman ya. Nggak apa-apa namanya jualan ya kita berusaha supaya bisa menghasilkan uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.